masa diorang announce nombor 10 tu, sebenarnya aku dah rasa macam tak apalah, tak ada rezeki. Aku bilang dalam hati dia macam tu, tak apa. Sekali di announce je, composer David Guetta, aku macam what? Betul macam Zizi Kirara Mambang. Aku menjerit dekat backstage tu. Aku suka muzik, so semua muzik bunyi tu aku suka. Mungkin rezeki aku di bahagian rap, jadi aku teruskan di bahagian itu. Tapi genre yang lain aku still buat juga. Cari makan? Kalau nak letak harapan ke apa, aku just nak perform apa yang aku nak sampaikan malam tu. Apa benda yang aku suka, itulah yang aku akan sampaikan di malam itu. First sekali memang pasal macam ada sebab-sebab daripada netizen-netizen. Sebab tu aku tak pernah marah netizen. Diorang bagi inspirasi untuk aku buat lagu. Sebenarnya lagu ni pun untuk peringatan kita semua, supaya kita jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Sedangkan kesalahan kita sendiri kita tak nampak. Kita cuba tutup-tutup. Kesalahan orang kita buka-buka habis-habisan. Kita. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Kali ini pertama kali aku dah masuk AJL. Jadi aku akan luahkan perasaan di AJL tu nanti di pentas tu. Tak tahulah kejutan ke apa ke. Orang nanti terkejut pula tengok kan. Macam kenapa kau begini gitu kan. Aku akan buat persembahan dengan apa yang aku cintai gitu. Sendiri mahu ingat rambut sendiri sikat kusut lama tak sihat bermana dengan kamu. Hai, saya Zizi Kirana. Jangan lupa saksikan AJL 35 menanti. Dunia ini penuh kepalsuan. Selepas saya habis SPM dan saya masuk pertandingan, tak sangka pula boleh menang. Lepas tu dapat offer, tawaran untuk buat recording. Kena gunakan satu nama yang kira macam orang tak cam lah siapa saya. Sorok-sorok, takut dengan roh bapak. Daripada janji manismu time masa tu dan sampai sekarang, saya rasa saya sangat vintage seperti cassette player tu. Saya dapat panggilan untuk tawaran untuk menyanyikan lagu tu pada petang Isnin tu. Manager dan PA Dato' Siti yang call dan kemudian disusuli oleh Ipo. Selalu Siti nyanyi lagi Kak Aisyah kan? So ini memang legend lah, history. So Kak Aisyah, all the best. I know you bagus sangat. Sekarang ni sangat berbeza dengan adanya media sosial. Saya rasa agak terkejut ialah penggunaan bahasa. Cara yang sangat sinis dalam dunia timur kita dengan yang ada agama, yang ada adat, yang ada budaya. Mungkin tak berapa sesuai. Bercakap macam bagus macam dia faham. Betul, tapi sebenarnya yang dia bahankan tu adalah orang yang dah berpuluh-puluh tahun dalam satu-satu industri. So, kalau saya dapat menyentuh perasaan orang yang menonton dan mendengar dengan lagu tu seperti saya merasa tersentuh dengan lagu Aku Bidadari Syurgamu, saya rasa saya dah lakukan tanggungjawab saya.